Om Swastiastu. Hai Semeton Pengadilan, dengan bangga kami persembahkan profil PTSP Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Mau tahu selengkapnya? Ireng Semeton. Selamat datang di pelayanan terpadu satu pintu atau yang disingkat PTSP Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B memberikan pelayanan sesuai dengan moto simpati, yaitu santun, inovatif, melayani, profesional, akuntabel, transparan, dan independen. PTSP Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terdiri dari 8 meja pelayanan, antara lain meja umum, meja pelayanan prioritas, meja hukum, pengaduan dan informasi, meja pidana, meja perdata, meja e-court, meja insaga pidana, dan meja insaga perdata. Selain itu, ruangan PTSP juga dilengkapi dengan CCTV serta telah menerapkan antrian elektronik. Pelayanan pada PTSP Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B dibuka pada hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B selalu berinovasi meningkatkan pelayanan untuk mewujudkan aksesibilitas dengan selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari layanan hukum dan keadilan di Kabupaten Buleleng. PTSP pada Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sesuai dengan standar layanan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Peradilan. Apabila dalam layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar layanan, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B akan memberikan kompensasi pelayanan berupa penggantian produk pelayanan sesuai standar layanan dan cindramata atau souvenir. PTSP Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B juga telah menggunakan aplikasi e-survey dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. Untuk mendukung pelayanan khususnya bagi penyandang difabel, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B telah menyediakan kemudahan dengan layanan prioritas bagi penyandang difabel dan juga disediakan standar layanan khusus difabel. Selain itu, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B juga dilengkapi dengan ruang menyusui dan ruang kesehatan dan trauma healing. Dengan sarana dan prasarana serta kompetensi sumber daya manusia yang terus kami tingkatkan, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat pencari keadilan, khususnya di Kabupaten Buleleng. Setiap tahun, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B rutin memberikan pelatihan pelayanan prima demi meningkatkan kompetensi dari para petugas pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran melalui jalur resmi yang tertera di area pelayanan publik seperti informasi terkait anti gratifikasi dan informasi pengaduan. Dalam upaya pemberian pelayanan berbasis teknologi, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B telah meluncurkan Humble, Halo, Come, Difabel untuk reservasi sarana dan prasarana untuk penyandang difabel. Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B juga memberikan aplikasi layanan antara instansi, yaitu Singa Instansi, sehingga mempermudah pertukaran data dan verifikasi data antar instansi lain di lingkungan Kabupaten Buleleng, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B juga meluncurkan aplikasi Siarta, asisten virtual yang akan membantu pengguna layanan mendapatkan informasi mengenai perkara, transparansi anggaran, maupun informasi lainnya. Om Santi, Santi, Santi Om.